Lovers, balik lagi sama aku Try Stylo. Kali ini aku akan review produk eyeliner dari Rose All Day yang edisi Harry Potter. Nah, Rose All Day ini ngeluarin cuman satu eyeliner nih, Lovers. Kita lihat aja langsung uji ketahanannya sama bagaimana sih warnanya. Langsung aja simak video berikut ini. Review kali ini dimulai dari packagingnya ya, Solvers. Untuk packagingnya kayak eyeliner pada umumnya. Di sini dia pakai warna navy. Navy-nya tuh lumayan gelap, hampir-hampir kayak hitam. Dan ada tulisan Harry Potter dengan warna gold yang bikin eyeliner ini tuh tampak kayak lebih mewah gitu, Solvers. Nah, sekarang kita lihat isinya ya. Untuk isinya sendiri, produk ini tuh mirip sama spidol yang ukurannya tuh cuma segini. Nah, terus di sini tuh unik banget sih. Jadi ada tulisan Harry Potter dengan rasi bintang di kanan dan kirinya. Nah, kemudian untuk aplikatornya ini dia terlihat lebih kokoh ya, Solvers nih. Jadi kayak nih. Aku bakal cobain di sini dan dia tuh kering banget hasilnya dan bisa kita kayak tarik garis gitu untuk mengerucut. Nah, mumpung saat ini aku tuh lagi nggak pakai eyeliner, aku bakal langsung cobain aja ya produknya. Nah, sekarang aku bakal coba aplikasiin nggak kelopak mata ya untuk eyelinernya. Nah, jadi Solvers, karena aplikatornya ini tuh cukup kokoh gitu ya, jadi dia nggak yang letoy-letoy gitu tuh. Nah, itu jadi untuk mengaplikasikannya tuh jadi lebih mudah gitu sih, Solvers. Nggak yang bleber juga. Nah, untuk klaimnya sendiri, eyeliner ini itu punya ujung yang felt yang presisi. Jadi kalau misalnya kita pakai itu jauh lebih mudah gitu, Solvers. Kemudian ini itu juga diklaim tahan lama sampai 24 jam. Selain itu, tahan noda dan air. Jadi kalau misalnya untuk wudu, biasanya kan kita basuh muka gitu kan. Nah, itu tuh diklaimnya sih dia bakal tahan sama air, jadi masih tetap stay walaupun seharian beraktivitas. Dan juga ini tuh ramah banget untuk kulit yang sensitif, karena kan biasanya kalau eyeliner yang abal-abal gitu, kalau kita pakai tuh bikin mata kita tuh jadi kayak pedes dan kayak suka nangis gitu loh. Nah, jadi buat stylovers yang baru banget pengen cobain makeup dengan eyeliner, bisa banget cobain ini karena emang aplikasinya mudah banget. Terus udah tersedia di berbagai platform e-commerce dan harganya ini cukup terjangkau di kisaran 119.000 Solvers. Nah, itu dia Solvers, review eyeliner dari Rose All Day yang Harry Potter. Semoga review tadi bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Style Indonesia untuk konten fashion beauty selanjutnya. Bye Stylovers.